Warga negara asing yakni berinisial ORM asal Afrika Selatan dan MT asal Mesir ditangkap petugas gabungan saat operasi Lionfish Asian 2017 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas sita barang bukti dari dua tersangka berupa 1.268 gram sabu dan 2,2 gram hasis yang termasuk narkotika golongan 1. Ya, salah seorang tersangka berinisial ORM menyembunyikan 70 kapsul berisikan sabu di bagian dalam tubuhnya. Sedangkan MT yang terbang dari Guangzhou, China, menyembunyikan narkotika jenis hasis dengan cara melintingkan ke dalam rokok. Atas perbuatannya, keduanya terancam hukuman mati dan denda maksimal 10 miliar. Prosedurnya sudah berjalan sesuai yang kita harapkan. Tukar-menukar informasinya, sharing intelijennya sudah lancar. Dari catatan kita, 80% transportasi narkoba, 80% itu menggunakan transportasi laut.